Ya sama. Jadi ya, buka sana, sana. Ini buka sana. Una punya semua. Tangkol, kaya sim semua. Masalah tu kita tu. Aku. Malam anak berjumpa. Tahu dah tu. Kemarin kita ada pak. Aku tak dapat. Tahu lama lalu nak tak berjumpa kita. Baju mau? Pakai baju? Pak ini yang pati. Ah, itu yang pati. Mana enggak kita hapus kak? Apanya? Sidi. Apa tuh? Enggak ada. Mas Ari ada pak hapus kak rumah saya sini. Ada kah? Ada kah rumah? Oh. Sidi Nana ada. Nana ngasih tahu pak Ratu. Tunggu dong. Lama enggak berjumpa Datuk ni. Berapa lama udah? Sudah 11.000 tahun. Bah, bukan Mbak Datuk. Saya nak. Basi di mana Mbak Datuk? Mbak ada sini bagus ke rumah? Mbak kemana? Mbak ada Mbak loncat-loncat. Hah? Mana Datuk ke rumah? Kalau ada Datuk ke rumah pun enggak kasih tanda. Ada, bakat ke atasnya Mbak ada kasih bunyi. Hah? Basiti nana ada tahu mah? Oh tadi kah? Enak, dah berlama juga. Oh dah berlama. Mbak dah pikir nana bawa hapus kat sini. Mana tak mau main di sini? Tetaplah dengan Datuk Sari ada di sini. Abang kerincing, abang minta dok, abang kaki. Oh. Lama nana berjuga, ada mana? Lama tak pajang galak. Selama, selama raga. Tidak, bak kurang ke atas. Datuk Sari. Bau dah kurusnya. Batu. Boleh kita bak kamu. Kapan-kapan sini. Mantap. Bak biasa bak tanya. Datuk Sari, dah lama nenek berdatang, nenek bertalu. Nenek ada bertanya, udah? Itulah tuh, orang bah pengen rindu sama, pengen ketemu Datuk, nonton Datuk nih. Udah lama. Oh. Datuk Sari yang mbak cantik. Sini. Aku sama itu. Selamanian, Nana datang. Mbak ada kita bantu kak sini, sini Nana bak kapus kak sini. Datuk dah lawa, sombong. Mbak bukan dah sombong. Hanya belawa. Mbak tungkin Nana bisa masuk. Mbak udah rindu Nana, Mbak parang kita naik. Oh, Mbak. Jadi, udah berapa lamanya? Hampir mau 9 bulan atau 6 bulan lah. Sebelas minggu tahun.
Enggak. Nana ada kita bak ajak bungen bak. Jadi batu orang-orang banyak nanya Datuk Sari kemana, dah enggak pernah muncul lagi. Bak ini hari ada man? Bak baru hari ini ya. Basam dok kita. Oh. Bentar tuh, gak boleh kiri, nanak boleh kiri. Oh, ah. Malah kita nanak basalam begini. Oh. Nak bilang ya, gitu. Kemarin ada kita suka rumah sih, di nanak ada petele orang. Adalah Datuk aja yang gak pernah mau main ke rumah lagi. Nana, ada kita ampun. Ada, malam kan saya tetap di rumah. Kalau gak ada si Minsang, gak ada tungceng-tungceng. Tetap di rumah, selalu tunggu Datuk. Mbak, esok kita. Oh. Dan kedua, Datuk pun gak pernah juga datang ngeliatkan Datuk. Sampai hari ini. Mbak macam mana, Mbak nak kasih tele. Katanya Datuk mau ketemu dalam mimpi, kata Datuk. Abah kotor, Mbak. Nana apa-apa, Mbak kotor, Mbak. Nanak kotor yang panting hatinya nanak kotor. Mbak bagusnya. Nau. Mbak Datuk, mbak udah lama nian, mbak Sari nak bang cakap. Nanak ada kawan lagi. Itulah, udah apa-apa, santai aja. Ini enggak ada, enggak. Udah lama kita nanak mbak jumpa. Lama tuh, dari ulang tahun tuh lah. Mbak Datuk Sari ada mbak jumpa, cici nanak bisa betele. Mau lah, tapi mana Datuk Sari mau datang dalam mimpi? Nah, kecuali kan Datuk Sari datang dalam mimpi baru bisa batele. Kita tunggu beberapa hari, Jan, Boh. Nanti kita hapus kak mimpi. Nak kamai? Hapus kak mimpi nak kamai? Jalan-jalan kita. Batelek-telek dunia Datuk. Ma, nanti bawa malam Jumat, bab kalau ada waktunya. Jalan-jalan dengan Datuk. Ngeliat-ngeliat dalam dunia Datuk. Abah jangan, bab aku ke kampung boleh malam. Kita main-main di kampung. Bikin ini. Bukan, bab kasih gini. Jadi kan bab malam Jumat aja. Dulunya Datuk tuh dan seperti ada, apa ada di kampung Datuk kopi. Seperti apa kan ya. Begitu. Nah, itu ada. Bah, jangan minta tuh gitu Kak Datuk Sari. Nenak-nenak. Ada 2 hari keluar. Bukan apa-apaan, Bu. Bah Sari bukan Bapak Gian Tugel. Jadi nenak mengerti bahasa asal kasih. Asal tulis ya Tok ya. Iya, kan ada buka lagu. Daripada ba terlalu awal nian, ba matahari belum tenggelam dia dah buka musik. Ba udah tenggelam dia, ba dia kasih mati. Bagaimana nak bajongan? Tapi jangan bajongan dulu. Kita belum baru menangar nian ba tadi. Matikan bawa bakak dalam. Akhirnya. Makasihan Mbak Sarung mau bajonggan. Nana. Mbak buka musik kasih dingin, Bo. Mbak langit masih terang. Mbak baru kita pas sampai nian badangan. Mau sore baru ah. Ini celok lisannya mau. Mbak baru menangar sikit nian, Bo. Ngan udah Mbak masuk ke dalam. Ngasih diam langai lu pacut lah. Ba udah dibawa ke dalam, ba bingung Datuk Sari, ba akhirnya ba tunggu Datuk Sari ba datang atau ba tunggu yang lain datang. Ba bingung juga. Jadi Tok selama saya kan tak tahu. Selama ini Tok raganya kan sedang hamil kemarin. Datuk kemana? Bakasana. Kemana? Di Pontianak sana. Ada tempat uga ke sana. Di sini kosong. Nak bajaga. Sini ada yang lain. Oh gitu. Ada juga kita bampus kak sini ada. Oh gitu. Bampus kak rumah, batelek-telek. Batelek-telek Datuk. Nana batelek-telek yang nana bagus di abdi. Rumah saya nana ditelek-telek. Basiri nana ada bar rumah. Batangan malam baru ada dia. Masuk orang batelek-telek. Mana? Tak ada rumah.
udah tengah malam bawa cewek lagi. Nanak dia nanak ada bawa perempuan. Oh, nanak kah? Nanak. Tapi banyak tuh. Ba main kat rumah perempuan ada. Oh, rumah siapa tuh, Tok? Ba boleh ngomong sikit. Nah, boleh lah, nanak boleh. Oh, aku tahu batu. Saya tahu. Ba tahu udah lah. Tahu. Pasti di rumah sini ya. Siapa ini, tuh? Ini ya. Tak tahu lah. Masih di batanya. Ha itu sendiri tuh, itu tuh. Bunyi tengah malam. Kenapa? Ba itu dia punya kalah. Ba tahu ada harimau putih dia. Ba batu nak ba batu? Ha? Batu nah. Oh, basong cau nyong nyong tu. Bukan, Mbak Siri, Mbak tanya Mbak perempuan lain. Oh, perempuan putih itu. Mbak ada dia, ada macan putih dia. Macan putih, ya. Yang mana? Nanak Mbak tahu. Tahu. Mbak cantik, Mbak imut. Mbak bagi juga dia, kasihan. Nanak ada kasih. Mbak ada tuh saya sendiri. Tapi kan tidak apa-apa, tuh. Dia tidak dikasih itu kan tidak apa-apa. Nana, bakasih dirup juga, bagi-bagi. Oh, bayrup, masing-masing bayrup. Pak dia pun keluar ke asal dulu, Pak. Tok, jadi selama ini Datuk lari sana, lari sini, apa yang Datuk Anu lakukan? Pak jaga. Jaga apa? Pak jaga, Pak tele. Pak ada yang barang, Nana, Pak bagus, kita usir. Oh, gitu. Jadi, kalau Mbak Pontianak bukan, kita tarik barang. Jadi Datuk ada enggak istilahnya bersemedi kembali atau bertapa kembali Mbak selama ampus ini? Ampus ke kampung, Nen. Ah, ampus ke kampung? Ada. Ada ya? Ada, Nenak Mbak ampus ke kampung. Macam mana, Pak? Oh, Nenak balik, boleh? Balik ke tempat mana ya, tempat bersemedi sana ya? Mbak ampus kita, Mbak kuat ilmu. Mbak enek-enek, Nenak apa? Lama-lama dia, Mbak banyak juga. Jadi ilmu apa yang bertambah dengan Datuk nih? Bak kita nah, bak ilmu nak boleh bongkar. Tahu. Macam mana nak bak kasih tahu? Ya Tok ya. Ini kan kita lihat dunia di dunia Datuk ini kan macam-macam orang-orangnya ya. Model anunya, gaib-gaibnya ya. Apa sama? Ah kayak yang di rumah saya yang pandai baloncat-loncat tuh. Baik. Bisa enggak kalau kita waktu-waktu kita ambil kita syuting dia tuh? Bapak cuma Nana bisa bang ngomong juga. Nana lah nanti Datuk yang ngomong. Bapak nanti dia baca kayak begini. Macam mana juga Nana mengerti. Kita enggak perlu ngomong sama dia, yang penting dapat sosoknya. Nanti pas susah dia nak bak keluar lagi. Iya kah? Bak masuk bisa nanti kan. Bak keluar dia susah. Oh gitu. Nak bak tarik lagi. Bak kasihan. Siapa? Lasan. Bak tahu. Gak lupa ada tuh. Bak ada sidik bak jumpa. Hari-hari bak jumpa. Lagi bak cakap nak bak jumpa. Nanak ba datang kak sarung, bukan bak nanak datang ba kak sidi. Ba sarung baru ba lapas. Mai. Nanak ba sopan ba ngomong ba ka pantatnya. Bye. Ba suara nanak kedengaran jelas. Ba udah bisa makan telur ayam kan? Nanak boleh dulu. Ba dia masih belum ba bersih. Ba tunggu lagi. Ba tunggu lagi 10 hari. Sisipnya dah. Mak kita hapus. Mata lu bakal apa nian mu? Ya, 10 hari lagi. 10 hari lagi. 10 hari lagi. Nanti ya. mau ke Ponti eh. Tunggu dok, tadi bahas nian balon tak. Oh iya. Jadi ya tuh ya. Kalau kita ingin supaya dia dapat kita foto, dapat kita syuting itu bisa enggak tuh? Mbak masuk ke orang nian, Mbak. Enggak masuk ke orang. Pocongnya? Au. Di rumah banyak? Banyak. Datuk bawa ke rumah lu. Ih. Ke bawa ke rumah. Mbak main. Mbak pocong main enggak? Mbak main dia loncat-loncat. Jadi kita lihat, kita syuting dia tuh di belakang rumah sana.
Mbak untuk apa? Untuk supaya orang dunia tahu lah tuh. Tidak bisa. Tapi ya tahu, Mbak seram juga mukanya.